Semangat ya, kuliah. Selamat kembali ke Jerman. Semoga cepat selesai sekolahnya. Nah, terus tak tinggal dikit lagi. Lanjut terus, jangan putus asa dan salam olahraga. Semoga ini hari kita terakhir farewell sepedahan, memberikan kenangan yang indah ya. Indah banget di sana. Semoga pokoknya Uta sama Isya harus selalu kuat di sana. Yang penting semuanya membawa kebaikan dan semangat terus. Dapat kerjaan bagus di sini. Kenapa? Karena sayang orang-orang yang sekolah di luar ngegedein negeri orang, tapi negeri kita jelek. Dede, buat belajar ya. Selesai kuliahnya, lanjut S2, jangan lupa sholat. Oke? Okay? Bismillah. Amin. Besok, sebentar lagi deh, bukan besok. Dede mau balik lagi, nerusin cita-cita Dede, sekolah di sana. Nyelesain semuanya. Yang satu pesan mama, Dede harus ingat betapa mama sayang banget sama adik. Itu aja. Berdoa yang lebih banyak. Semua kita pasrahkan sama Allah. Jangan lupa selalu berkabar, sukses terus. Isi hari-hari dengan zikir. Kerjaan yang bagus, dapat jodoh yang soleha. Segera pulang ya, sama Anca juga aja. Anak-anakku yang di Jerman, Uta dan Manisa, semoga skripsinya cepat selesai, dapat lulus. Aduh, bye-bye Yongko. Yang Pak Eka yang paling ganteng di dunia.